Kenapa orang risau melabur saham? Ada beberapa sebab yang menyebabkan orang risau melabur saham. Sekiranya anda faham kenapa orang ramai masuk ke pasaran saham dan rasa risau, kenapa anda juga rasa risau dalam pelaburan saham ni, dan sekiranya anda faham kenapa kita jadi risau dan anda dapat kuasai kerisauan tersebut, maka anda boleh turn kerisauan tersebut menjadi peluang. Saya nak share dengan anda berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan psikologi dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Dan for sure, kalau anda faham tentang apa yang saya kongsikan ni, ianya akan membantu anda untuk lebih tenang melabur saham. Okay, so ada beberapa sebab kenapa orang masuk ke pasaran saham dan rasa risau. Anda rasa risau, dulu saya pun rasa risau, kemudian ramai orang melabur saham rasa risau, okay, especially ketika pasaran saham jatuh lah. Yang pertama, kenapa orang masuk ke pasaran saham dan rasa risau adalah because of, nombor satu, ramai orang masuk ke pasaran saham tanpa ilmu saham yang sebenar. Maksudnya ramai orang tak tahu pun saham ni macam mana, dia punya resmi dia, dia punya sifat dia, karakteristik pelaburan saham ni, mereka tak faham. Ramai orang dia bandingkan pelaburan saham dengan ASB, bandingkan pelaburan saham dengan KWSP punya investment, maksudnya kita mencarum dalam KWSP. Ada juga yang membandingkan pelaburan saham dengan public mutual ataupun fixed deposit ataupun pelaburan emas. Itulah masalah yang dihadapi oleh ramai orang sebab mereka tak kenal betul-betul apakah itu pelaburan saham. Pelaburan saham ni anda kena faham apakah bendanya dan apakah bezanya dengan medium-medium pelaburan yang ada di luar sana. Bila anda samakan pelaburan saham dengan medium pelaburan yang lain, maka anda akan jadi confused dan anda akan jadi stres apabila anda masuk ke pasaran saham. Sebab itulah asas, ilmu asas tentang pelaburan saham ni sangat-sangat penting untuk kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita sibuk nak fikir buat duit dalam pasaran saham. Adakah pelaburan saham ni sesuai dengan anda ataupun tidak? Semua ni anda kena jelas sebelum anda terlibat dalam membeli dan menjual saham. Yang kedua, ramai orang risau melabur saham ni adalah kerana ramai orang membeli saham dengan ikut-ikutan ataupun saya suka sebut suka follow by call. Tak kisahlah follow by call siapa, daripada grup yang dia join ke, grup percuma ke, grup berbayar ke. Paling teruk adalah ramai orang suka membeli saham sebab ikut mentor ataupun guru, sifu cakap kaunter ni bagus, dia pun beli. Aktiviti follow by call ni lah yang menyebabkan ramai orang mengalami kerisauan dalam pelaburan saham. Ada orang tanya saya, tak boleh ke kita follow orang yang tahu, orang yang faham tentang pelaburan saham, dia sebut apa-apa kaunter ke dan kita beli, tak boleh ke? Boleh tu, memang boleh, ikut je lah suka hati. Tapi masalahnya adalah apabila anda membeli saham dengan suka follow by call, dengan ikut-ikut orang lain tanpa anda faham apa yang anda beli, maka di situlah akan berlaku kerisauan. So orang yang dah kaji saham, orang yang faham tentang kenapa dia pilih sesuatu saham, dia akan go through the ups and down dalam pergerakan harga saham dengan steady. Masalahnya adalah anda ni follow je dan anda tak faham apa benda yang berlaku. Anda tak tahu kenapa harga saham tu naik, kenapa harga saham tu jatuh, di mana harga saham tu naik, di mana harga saham tu jatuh. Anda tak tahu, okay, anda hanya ikut je. Bila anda buat macam tu, maka datanglah kerisauan, especially anda melihat portfolio saham anda merah, anda rasa risau. Tetapi orang yang mungkin dia faham apa yang dia beli dan kenapa dia beli sesuatu saham tu, dia steady je. Dia steady, anda risau. Bila anda beli saham dengan follow-follow sahaja, anda tidak ada persediaan dari segi trade saham counter tersebut dan itulah yang menyebabkan anda mengalami kerisauan. Okay? So sebenarnya apa yang betul adalah setiap kali kita nak beli saham, kita kena kaji terlebih dahulu dan jelas kenapa kita beli sesuatu saham. Kita bukan beli saham sebab ikut orang lain. Walaupun mungkin counter saham yang kita beli itu sama, tetapi kita mesti jelas dengan sebab kenapa kita beli saham tersebut. Apa yang terbaik tentang counter tersebut? Apakah risiko yang ada dalam counter tersebut? Semuanya tu kita akan dapat dari kajian saham yang kita buat. Just focus kepada perancangan anda. That's it. Kita mungkin buat silap. Orang lain pun mungkin buat silap. So, tak ada siapa yang akan betul dalam aktiviti trade saham. Just the matter of making decision. Ni part yang lebih besar lah tentang trade saham lah. Making decision. But the problem adalah siapa yang suka follow by call, mereka akan sentiasa berada dalam kerisauan. Dan for sure, kalau naik saham dia, dia akan happy sangat-sangat. Tetapi kalau jatuh, dia tak boleh nak handle. So, kita bukan nak cakap tentang making profit. Making profit ni tak susah. Semua orang boleh buat. Salah beli pun boleh profit. Tetapi masalahnya adalah apabila saham jatuh dan macam mana anda handle kerugian ataupun unrealized loss anda. Dan yang ketiga, apakah yang ketiga?
Ramai orang masuk ke pelaburan saham ni dengan keadaan risau sebab ada mindset intraday. Kini saya selalu sebut intraday, kontra, ada mindset tersebut. Maksudnya dia kalau dia beli saham, dia fikir hari ni juga dia mesti saham tu naik. Ataupun petang nanti harga saham dia mesti naik. Ataupun minggu depan paling lama harga saham dia mesti naik. Jadi mindset ini yang menyebabkan ramai orang mengalami kerisauan dalam saham. Anything can happen in the stock market. Bila anda beli saham, dua kemungkinan boleh berlaku. Harga saham naik ataupun harga saham jatuh. Kalau anda beli saham, kemudian harga saham tu naik, baguslah. Tapi kalau harga saham tu jatuh, benda tu boleh berlaku juga. So apa yang betul? Bila kita melabur saham ni, kita kena niatkan lama. Okay, ni benda yang saya rasa really true tentang saham. Okay, kita kena niatkan lama. Bila saya cakap, jangan ada mindset intraday, jangan mindset short term, fast profit apa semua. Nanti orang kata, so kita kena jadi investor ke? Kita kena beli saham ni long term ke? Bukan macam tu. Saham ni kalau kita beli dalam masa yang sama harga saham tu naik, nak jual, jual lah. Boleh lah jual. Tetapi jangan masuk ke dalam pasaran saham dengan mindset intraday. Saya sekarang tengah cakap mindset intraday. Bukan tak boleh buat intraday. Boleh. Beli saham, dah buat kajian saham, betul semua. Beli, lepas tu harga saham dah profit, jual lah saham dia walaupun dalam masa intraday. Jual je lah sebab you dah buat profit. Tapi janganlah beli saham tu, okay, aku beli saham ni mesti naik juga hari ni. Kalau tak naik pagi ni, petang ni kena naik. Kalau tak naik petang ni, minggu depan hari Senin mesti naik. Jadi kalau tak naik, memang gagal lah. Jadi itu adalah mindset intraday. Sebab mindset ni lah yang menyebabkan anda trade saham dalam keadaan kerisauan, trade saham dalam keadaan yang stres. Dan dia boleh jadi macam berjudi dalam pasaran saham. Kita macam bertaruh dalam pasaran saham. Sebenarnya dalam pasaran saham, kita kaji, kita buat pembelian, kita tahu kita nak beli dekat mana, kita nak jual dekat mana. Kita just follow pergerakan harga saham, monitor pergerakan harga saham. Kalau dia naik, alhamdulillah. Kalau dia jatuh, kita cuba lagi. Cuba lagi dalam next trade saham kita. Kalau kita beli rugi, saham kita, kita rugi, tak apa. Kita cuba lagi. Dan jangan terlalu take it too emotionally, okay, dalam aktiviti trade saham.